Gimana kondornya? Ini boleh ditutup? Sebenarnya bisa. Saya maaf ya gambarnya Saya memutuskan untuk menerima vaksin yang saya ambil tadi itu setelah saya berdiskusi panjang dengan dokter virolog namanya Dr. Pak Indro. Itu bisa dicari di Facebook. Jadi awalnya saya masih ragu karena saya baca-baca di Halodoc ya. Seperti itu orang yang dengan riwayat hepatitis itu sebaiknya harus konsultasi dulu. Setelah saya konsultasi akhirnya Pak Indro ya, Dr. Indro meyakinkan saya jika Sinovac aman untuk yang punya riwayat saya. Jadi saya menganjurkan kepada masyarakat luas agar konsultasi dulu dengan dokter, terutama yang punya riwayat sebelum dapat vaksin. Jadi tidak usah takut berlebihan. Jadi kita bantu, kita apa istilahnya? Ayo kita bantu agar Indonesia lekas mampu lagi. Apa yang dirasain beli? Apa yang dirasain tadi? Beli itu deh. Tadi apa yang dirasain beli? Pegel apa gimana beli? Gak ada ya? Masih bisa main drum ini. Terima kasih ya. Kada dulu, Bre. Udah kan? Udah. Oke, okay, guys.